Dan apalagi nih dibikin special edition memperingati 100 tahun Taman Siswa. Jadi selain lu punya series ini, lu bisa bangga juga nih ketika lu menggunakan series ini, Tops, gitu. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Indonesia tanah air beta. Wah, mantap. Gua masih terngiang-ngiang banget nih sama semifinal semalam ya. Seru banget, dramatis banget ya antara Indonesia lawan Myanmar dan kita bisa final di nanti di Maguwo Harjo ya. Oke, Tops, balik lagi sama gua Rizpur. Gua balik lagi nih kali ini. Kemarin gua sempet sakit ya. Nah, ini baru bisa hadir lagi nih di Top Score. Nah, ini gua di depan gua ini ada produk special edition ya dari Spek Indonesia ya. Nanti kita coba bahas satu persatu dari bungkusnya, dari covernya ya, dari dusnya sampai dari dalam-dalamnya gitu ya. Oke, nah ini udah full banget nih. Ini dari seri spek itu namanya spek Accelerator Lightspeed 3. Nah, nanti juga bakalan ada juga rilis juga dari seri Reacto juga. Cuma yang sekarang ready di Top Score itu seri Lightspeed 3-nya, Tops, gitu. Nah, di bagian bawah ya, bagian bawahnya ada tulisannya nih. Akselerator Garuda Tech, terus juga di sini Reacto. Jadi nunjukin kalau bakalan rilis di kedua produk tersebut. Terus juga tulisan spek Garuda Tech tahun 2022 merupakan koleksi yang dipersembahkan untuk Indonesia sekaligus merayakan 100 tahun perjuangan akan hak untuk memperoleh pendidikan. Dan panjang lagi ya ke bawahnya ya. Terus untuk Indonesia, terus ada logo spek ya di bawahnya gitu. Nah, ini juga ada tulisan juga ya, kalau saja Belanda tidak nanti saja membuat pesta demikian rupa dan lain-lain dah, banyak banget dah pokoknya, Tops. Terus juga tulisan Garuda Tech. Nah, di sini juga ada tulisan nih, tahun nih ya, 1922 sampai 2022. Nah, kira-kira apa sih, nanti kita bahas ya pas di bagian sepatunya juga ya. Nah, di sini juga ada nih, Ontoek Indonesia, untuk Indonesia ya gitu ya. Nah, terus juga di sini ada full script nomor 1 Alsik and Netherlanders was. Wah, ntar dah kita bahas lagi dah. Ya, kita bahas pas di bagian sepatunya ya. Pokoknya tampilannya keren banget. Ini sangar banget, merah dengan dominasi warna merah, hitam dan putih ya, Tops, gitu. Kita coba buka ya. Wih, mantap banget. Ini dari Gen Accelerator Lightspeed 3 gitu ya. Dari secara tampilan ini pokoknya cukup beda banget dibanding series Garuda Tech sebelum-sebelumnya. Karena gue udah coba ngejualin dari beberapa tahun terakhir kan, udah pernah ngejualin series Garuda Tech itu udah beberapa kali lah. Karena kan memang setiap tahun, setiap di bulan Agustus, spek pasti banget rilis series namanya Garuda Tech gitu. Nah, cukup berbeda dibanding corak-corak atau desain sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya kan logo-logo Garuda dan sebagainya ya, kalau ini kan lebih banyak tulisan, terus juga bahkan gue belum gue temuin nih, belum gue temuin logo Garuda. Jadi cukup menurut gue kali ini spek beda banget nih rilis produknya gitu. Series ini dihadirkan untuk memperingati 100 tahunnya Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Dimana kan memang tadi tulisannya 1922 sampai 2022 ya, itu 100 tahun kayak gitu. Makanya banyak banget nih, Tops, ornamen-ornamen, tulisan-tulisan propaganda Ki Hajar Dewantara pada sepatu ini, Tops. Nah, yang pertama nih ada tulisan The Express. Apa sih The Express itu? Jadi The Express itu salah satu surat kabar atau koran pada zaman itu yang didirikan oleh tiga serangkai. Dimana salah satunya Ki Hajar Dewantara, terus juga Daus Dekker, sama Cipto Mangunkusumo, Tops, gitu. Nah, terus juga masuk lagi ada tulisan-tulisan lainnya juga, Untuk Indonesia, gitu ya. Nah, terus juga dengan semboyan yang paling kita ingat banget nih sampai sekarang, Ingarso Sung Tolodo Ing Madia Mangunkarso Tutwuri Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan, gitu ya. Nah, terus juga ada tulisan, ini bahasa Belanda ya, Flugschrift nomor 1 ya. Alsik en Nederlands was. Jadi ini judul propaganda atau tulisan Ki Hajar Dewantara ketika itu. Yang dimana artinya itu, andai saja aku orang Belanda. Salah satu kritik terhadap orang Belanda ketika itu yang lagi pesta memperingati 100 tahun diberi atau dikasih hadiah dari Prancis
kemerdekaan terhadap Belanda gitu. Itu ya Tops. Nah, jadi sebetulnya ini nyambung nih Tops, nyambung ya antara The Express sama tadi judul yang ini nih. Jadi ini dimuat di majalah The Express, di mana tulisan isi tulisannya tuh di dalam sini Tops. Tuh. Jadi sama spek dimasukin di tulisan di sini. Coba gue bacain dikit ya. Sudah terang penghinaan yang dihadapkan pada Bumi Putra. Pokoknya ini ada lagi terusannya. Mungkin lu bisa koleksi dulu ya, nanti lu bisa baca di rumah gitu ya Tops gitu. Ya, yang dimana ini maksudnya salah satu kritik Ki Hajar Dewantara terhadap pemerintah Belanda ketika itu, di mana mereka kan dapat sumbangan tuh dari warga Hindia Belanda atau warga Indonesia ketika itu yang mengadakan pesta besar-besaran gitu. Jadi mereka mengadakan pesta besar-besaran dari uang warga Indonesia gitu. Oke, itu tadi di bagian upper bagian dalam ya. Coba kita cek lagi di bagian luar nih Tops. Ada tulisan nggak? Oke, ada tulisan lagi Tops. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nah, artinya itu apa? Artinya semua atau segala sesuatu yang menghambatmu harus segera disingkirkan. Ini merupakan semboyan bahasa Jawa yang terkenal pada saat itu, pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia Tops. Nah, kita coba masuk ke secara material dari upper, outsole, sama insole, terus juga di bagian lidah sepatunya juga ya Tops gitu. Nah, di bagian upper ini memang cukup beda karena memang desainnya beda banget dibanding Lightspeed sebelum-sebelumnya. Tapi secara bahan sama. Secara bahan ini full nih, full sintetis ya Tops gitu di bagian sininya gitu. Tapi terus juga sama-sama tebel juga nih bagian upper ya gitu. Terus juga bagian outsole ya, bagian outsole-nya juga sama kayak Lightspeed 3 sebelumnya. Alpha Pro juga pakai seri ini juga nih, pakai outsole kayak gini. Terus nah, nih. Nah, cuma beda banget nih di bagian coraknya ya. Perpaduan warnanya merah, ada warna hitam, ada warna putih, warna apa nih, warna emas atau warna coklat ya, kayak gitu. Terus juga bagian nah, nih yang tadi gue bilang memang di bagian sininya nih cukup PR juga ya. Spek memasukkan tulisan di sininya juga nih yang tadi gua bilang nih. Terus juga masuk di bagian insole juga sama. Terus juga lumayan empuk ya. Pokoknya lumayan banget deh. Itu. Terus juga kalau secara talinya, talinya model-model tali pipi ya. Model tali pipi. Jadi secara keseluruhan sebenarnya sama kayak seri Lightspeed pada sebelum-sebelumnya ya. Cuma memang yang membedakan ini permainan warnanya juga, ada tulisan-tulisan juga. Nah, kalau ini kan dominasinya warna merah, warna putih juga ada, warna hitam, warna gold gitu ya. Nah, itu Tops, pokoknya lebih kurang bagian upper-nya. Karena kan tadi banyak banget nih ornamen-ornamen tulisannya, art dan makna dan artinya ya Tops gitu. Secara berat ini lebih kurang 230-240 gram. Tadi udah coba kita timbang ya. Itu. Terus juga dengan memiliki series ini memang kalau Lightspeed kan dari spek Indonesia udah nggak perlu diraguin lagi ya, secara kualitas, secara kenyamanan dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa koleksi sekarang juga, dan apalagi nih dibikin special edition memperingati 100 tahun Taman Siswa. Jadi selain lu punya series ini, lu bisa bangga juga nih ketika lu menggunakan series ini Tops gitu. Jadi lu lebih mengenal sejarah lagi, lebih bangga lagi terhadap bangsa Indonesia gitu, sama tokoh-tokoh nasional yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia gitu Tops. Jadi ini udah tersedia di Top Score ya, di semua cabang, di Top Score Depok, Top Score Bandung, Bekasi, Tangerang, online juga udah ready. Jadi lu bisa dapetin sekarang ya Tops. Kalian kalau belanja di offline store-nya Top Score di Depok, Bandung, Tangerang, Bekasi, kalian bisa dapetin free kaos kaki. Kalau belanja di online, di website, sama di online chat, di WhatsApp ya, 0822-9911-3131, kalian bisa dapetin free tali sepatu Tops, gitu ya Tops. Jadi itu aja ngasih tahu dari gue, kurang dan lebih gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops!